Acara ini digelar di Rumah Dinas Muhaimin di Jalan Widya Chandra 4, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Bacapres Anies Baswedan juga turut menghadiri pengajian bersama ini beserta beberapa petinggi partai dari Koalisi Perubahan. Pengajian dipimpin Kiai Haji Munif Zuhri dan diikuti sekitar 300 jemaah, terdiri dari kader dan komunitas pengurus PKB, serta majelis taklim sekitar. Acara pengajian bersama ini digelar untuk mendoakan kelancaran pendaftaran pasangan Anies Imin sebagai peserta Pilpres 2024 KPU RI pada Kamis pagi. Alhamdulillah kita bersyukur sebuah perjalanan panjang telah dilewati dengan penuh lika-liku. Malam hari ini di rumah kediaman Gus Muhaimin kita memanjatkan doa, melengkapkan ikhtiar dunia, ikhtiar lahirnya dengan ikhtiar batinnya, yang insya Allah dalam waktu 10 jam lagi kita akan mendatangi KPU menyampaikan amanah yang selama ini dititipkan untuk membawa perubahan bagi Indonesia.